Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayuhal muslimun azzani Allahu iyyakum. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang memudahkan kita untuk menuntut ilmu agama, semoga menjadi bekal kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Dan kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Qawa'idul Mutlaq karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu Ta'ala. Dan sekarang masuk dalam kaidah-kaidah seputar dalil-dalil asma dan sifat. Qala mu'alif rahimahullah Ta'ala, al-qa'idah al-ula, kaidah yang pertama. Al-adillatul lati tuthbatu biha asma'ullahi Ta'ala wa sifatuhu hiya kitabullahi Ta'ala wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaidah pertama menyatakan bahwa dalil-dalil yang ditetapkan dengannya nama-nama Allah serta sifat-sifatnya, dia adalah kitabullah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih. Itu saja ya, tidak ada sumber lain. Kita enggak tahu nama Allah kecuali dari Quran atau sunnah, as-sunnah. Dan tidak tahu sifat Allah kecuali dari Al-Quran dan as-sunnah. Adapun akal, mustahil bisa mereka-reka tentang nama atau sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sumber-sumber yang lain, perasaan atau mimpi atau kasyaf ya, orang sufi punya, semua itu mustahil untuk bisa menjadi sumber dari ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ini kaidah ini sangat penting ya, dengan ini kita bisa membantah seluruh aliran sesat dalam masalah asma wa sifat. Karena mereka tersesat, kenapa tersesat? Karena enggak bersandar kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu sederhana. Mereka mulai bermain otak mereka, akal mereka merasa lebih cerdas daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Na'udzubillah min dzalik. Tidaklah manusia tersesat kecuali karena menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi sudah bilang, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lantadilu ba'dahuma intamasaktum bihima, tidak akan tersesat kalian setelah keduanya, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, Al-Quran wa sunnati, kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan sunnahku. Qala fala tuzbatu asma'ullahi wa sifatuhu bighairihima, maka tidak ditetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dengan selain keduanya, Al-Quran dan As-Sunnah. Wa ala hada, maka berdasarkan ini, fama warada itsbatuhu lillahi ta'ala, maka apapun yang terdapat penetapannya bagi Allah Ta'ala, min dalika, dari itu, dari hal itu, nama dan sifat, fil kitabi, di dalam Al-Quran, wa sunnati, dan hadis yang sahih, wajib itsbatuha, maka wajib penetapannya, wajib kita tetapkan. Asal Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih menetapkan nama atau sifat Allah, maka wajib bagi kita untuk menetapkan. Yang kedua, wa ma warada nafyuhu, dan apa yang datang penafiannya,
penolakan sifat atau nama. Sifat biasanya, nama enggak. Penolakan sifat fihima di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah wajib nafyuhu ma itsbati kamali diddihi. Maka wajib pula kita menafikannya tapi disertai dengan penetapan kesempurnaan lawannya. Ya, sudah kita bahas di dalam kaidah sifat. Ya, sifat Allah ada sifat salbiyah dan thubutiyah. Maka sifat salbiyah itu artinya sifat yang ditiadakan dari Allah Ta'ala dan dia tidak menjadi sempurna kecuali dengan kita tetapkan kesempurnaan lawannya. Sudah kita bahas. Contoh Allah menafikan sifat tidur, ngantuk, maka kita tetapkan, ya, maka kita nafikan pertama tidur dan ngantuk bukan sifat Allah. Kemudian sambil kita tetapkan lawannya yang sempurna, apa itu? Apa? Lawan dari tidur dan ngantuk apa? Kowi, kuat. Jadi kalau orang kuat nggak tidur. Ya? Apa sifat yang sempurna lawannya? Sudah kita bahas. Al-hayyu, hidup, ya, sifat haya. Karena hidup Allah sempurna, maka enggak ngantuk, enggak tidur. Kemudian yang ketiga, wa ma lam yarid itsbatuhu. Dan apa yang tidak terdapat penetapannya, wala nafyuhu, tidak pula penafiannya. Fihi ma di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah wajib tawakkuf, maka wajib untuk tawakkuf, berhenti. Ya enggak menetapkan, enggak menafikan, wong Qur'annya enggak bilang kok. Hadisnya enggak mengatakan, maka kita tidak berbicara tanpa ilmu. Berhenti saja. Inilah jalan selamat, mudah, jelas, ya. Jalan selamat itu sangat jelas. Tapi ahlu bid'ah mempersulit. Memang mereka sudah mengikuti hawa nafsu, ahlul ahwa. Punya selera sendiri, ya, nafsunya punya keinginan tertentu sehingga dalil di otak-atik. Jadi kalau tidak ada dalam Quran dan As-Sunnah penetapan maupun penafiannya, ya kita diam saja, tawakkuf, nggak usah komentar. Filafzihi, tentang lafadznya tawakkuf, nggak menyebut. Fala yusbatu, maka tidak ditetapkan. Wala yunfa, dan tidak pula dinafikan. Li adami wurudil isbat wan naf'i fihi, karena tidak adanya penetapan dan penafian di dalamnya. Wa ma ma'nahu, adapun maknanya, fa yufassal fihi, maka dirinci padanya. Lafaz kita tidak tetapkan dan tidak kita tolak. Namun adapun makna, maka dirinci. Fa'in urida bihaq, kalau yang dimaksud adalah al-haq, kebenaran, yaliku billahi ta'ala, dan layak bagi Allah, sesuai dengan Allah, fahuwa makbul, maka dia diterima. Wa'in urida bihi makna, tapi jika diinginkan dengannya makna, la yaliku billah, yang tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla, wajib radduhu, wajib menolaknya. Sekarang contoh-contohnya. Famimma warada itsbatuhu lillahi ta'ala, di antara yang terdapat penetapannya bagi Allah Ta'ala, kullu sifatin dalla 'alaiha ismun min asma'illahi Ta'ala, setiap sifat yang ditunjukkan oleh nama dari nama-nama Allah Ta'ala, dalalatu mutabaqah
dalalatu mutabaqatin atau tadammunin au iltizamin. Ya, jadi nama menunjukkan kepada sifat, maka seluruh sifat yang ditunjukkan oleh nama tersebut baik dengan penunjukan mutabaqah atau tadammun atau talazum atau iltizam, maka kita tetapkan. Ini harus ingat ya, pelajarannya dulu jangan lupa. Apa itu mutabaqah? Apa? Penunjukan syarat dohir. Beda, ada dohir, ada mutabaqah lain. Mutabaqah itu penunjukan lafaz kepada seluruh maknanya. Kepada seluruh maknanya, gitu aja gampang. Jadi lafaz Ar-Rahman itu menunjukkan kepada zat Allah. Kemudian kepada sifat rahmah yang luas. Nah, itu secara mutabaqah seluruh makna dari Ar-Rahman. Kalau tadammun sebagian anggotanya, kandungannya, tadammana itu mengandung. Kalau iltizam, talazum, kelazimannya, konsekuensinya. Kalau Allah punya sifat rahmah, berarti Allah menyayangi hambanya misalnya. Nah, itu konsekuensi. Wa minhu, dan diantaranya adalah kullu sifatin dalla 'alaiha fi'lun min af'alihi. Setiap sifat yang ditunjukkan oleh perbuatan dari perbuatan-perbuatannya. Ini juga seperti istiwa 'alal 'arsy. Itu perbuatan Allah. Istiwa di atas arsy, perbuatan Allah, dan itu sifat. Sifat apa? Sifat istiwa. Kemudian nuzul ila samai dunia, Allah turun ke langit dunia, perbuatan. Dan itu adalah sifat Allah Ta'ala, sifat turun. Kemudian maji, datang, Allah datang kepada makhluknya, hambanya untuk menyidang di antara mereka. Di fasli baina ibadihi, untuk memutuskan perkara di antara hamba-hambanya pada hari kiamat. Wa nahu dzalika min af'alihi, dan yang semisal itu dari perbuatan-perbuatan Allah. Allati la tusu anwa'uha, yang tidak terhitung macam-macamnya. Fadlan an afrodiha, terlebih lagi bagian-bagiannya. Contoh-contohnya, afrod itu bagian dari anwa, ya. Jadi macam-macamnya saja nggak terhitung, apalagi afrodnya, bagian-bagian dari macam lagi. Ya, afrod itu bagian dari macam. Macamnya aja nggak kehitung, apalagi afrodnya. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki, nggak terbatas perbuatan Allah. Wa minhu, dan diantaranya al-wajhu, wajah. Ini diantara sifat Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya. Allah memiliki wajah. Maka wajib kita tetapkan. Jangan kemudian diotak-atik. Maksudnya bukan wajah, maksudnya diotak-atik. Itu kebiasaan ahlu bid'ah. Ahlu sunnah terima saja. Kata wajah, wajah. Ya, difahami secara zahir, wajah itu ya wajah ma'ruf, yang dipakai untuk muwajahah, yang dipakai untuk berhadapan, itulah wajah. Ainan, dua mata. Allah punya dua mata. Seperti apa? Wallahu a'lam. Tapi mata ma'ruf, kita tahu mata. Yadan, dua tangan. Dua tangan juga ma'ruf. Tapi seperti apa tangan Allah? Wallahu a'lam, kita enggak tahu. Dan yang semisalnya. Wa minhu, dan diantaranya juga. Nah, ini tadi wajah, mata, dan tangan. Ini disebut sifat apa? Mutabaqah. Dalalah. Kalau sifat, sifat apa? Hah?
Sifat subutiyah yang subutiyah. Terus apa? Salbiyah. Kok dibolak-balik? Subutiyah. Kan subutiyah ada dua. Dzatiyah, terus dzatiyah juga ada dua. Nah, harus dimurojaah memang. Harus diulang-ulang. Bagaimana menghadapi ahlul bid'ah kalau begini? Ahlul bid'ah menguasai begitu-begitu ya. Luar biasa, subhat mereka kuasai, tapi kebenaran enggak mereka kuasai, itu makanya jadinya ahlul bid'ah. Kalau enggak belajar ilmunya ahlul bid'ah, malah aman. Insyaallah di atas fitrah kita. Yang penting fitrah manusia itu menetapkan apa kata Allah, ya udah yakin aja, percaya gitu, enggak usah dipikir-pikir. Udah jelas firman Allah, masa bohong gitu kan? Enggak mungkin Allah bilang Allah punya wajah, terus kita bilang Allah enggak punya wajah, kan ngawur nih namanya, menentang Allah. Ya. Ya diulang lagi ya. Dibaca lagi biar jelas. Kemudian berikutnya kalam. Al-kalam ini sifat fi'liyah dan dia juga dzatiyah, dzatiyah fi'liyah sekaligus. Kemudian masyiah, kehendak, ini sifat fi'liyah. Iroda juga fi'liyah. Bikismaiha al-kauni wa syar'i, dengan dua bagiannya yaitu kauni dan syar'i. Maksudnya iroda. Iroda itu ada dua, ada iroda kauni dan ada iroda syar'i. Oh ini hari raya. Ya, besok. Daerah. Besok ya? Lusa. Fal kaunia bimakna masyia. Iradah kaunia itu semakna dengan masyia. Kehendak kaunia itu takdir. Disebut juga masyia. Adapun iradah syariah itu disebut juga al-mahabbah, syariat. Ya, syariat itu adalah kecintaan Allah. Apa yang Allah syariatkan pasti Allah cintai. Tapi kalau apa yang Allah takdirkan belum tentu Allah cintai. Wa minhu, dan diantaranya juga sifat ridho, cinta, murka, benci, dan yang semisalnya. Dan ini semua ahlu bid'ah sepakat untuk menghilangkan sifat ini. Allah enggak ridho, Allah enggak cinta, Allah enggak marah, Allah enggak benci. Karena itu sifat manusia semua. Dan Allah beda dengan manusia. Begitu alasan mereka, cuma begitu. Alasan klasik. Wa mimma, atau kita lihat catatan kaki di situ, ada enggak nyantum? Adilatu hadhi madkuratun fi mawadi'iha min kutubil aqaid. Jadi dalil-dalil tentang sifat-sifat ini semuanya disebutkan di tempatnya masing-masing di kitab-kitab akidah. Ya, di sini enggak dijabarkan oleh Syekh. Kemudian wa mimma warada nafyuhu. Tadi sudah selesai. Ya, sifat-sifat Allah yang terdapat isbatnya, penetapannya, maka kita tetapkan. Berikutnya sekarang adalah di antara sifat-sifat yang terdapat penafiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lintifaihi? Karena memang tidak ada intifa, memang enggak ada. Wa subuti kamalidhi, dan juga karena adanya kesempurnaan lawannya. Seperti al-maut, kematian, naum, tidur, sinah, ngantuk, ajis, lemah, iya. Iya itu bisa lemah, bisa bodoh. Az-zulm, kedoliman. Wal-ghaflah, lalai. An-amalil ibad, maksudnya lalai dari amalan hamba. Allah enggak bakalan lalai. Semua terlihat, semua tercatat, semua dalam pengawasan Allah. Wa yakuna lahu matsil. Kemudian juga
adanya permisalan bagi Allah, enggak ada, semuanya dinafikan itu. Laisa kamitsli syai. Au kufu. Persekutuan atau kesejajaran, enggak ada yang sejajar dengan Allah. Lam walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada bacaan qiraah kufuwan, itu qiraah kita. Ada juga kufuan, ada juga kufan. Maknanya sama. Dan di sini kufun. Au kufun wa nahwu dzalik. Jadi tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sejajar dengan Allah. Kemudian yang ketiga, wa mimma lam yarid itsbatuhu wa la nafyuhu. Dan di antara apa yang tidak terdapat penetapannya, tidak pula penolakannya. Seperti lafaz jihad. Ya. Ahlu bid'ah mengatakan Allah enggak punya arah. Makanya enggak boleh ditunjuk. Jangan ditunjuk Allah di atas. Kalau Allah punya arah ditunjuk, berarti Allah punya tempat. Kalau Allah menempati tempat, berarti Allah punya jisim, punya badan. Begitu logikanya main. Kalau Allah punya badan, berarti sama dengan kita. Ah, mustahil berarti. Allah enggak punya jisim, Allah enggak punya tempat, maka Allah enggak boleh ditunjuk. Begitu logika mereka. Lah terus kenapa Nabi nunjuk-nunjuk ke atas? Disaksikan 40 ribu sahabat Haji Wada. Hal balakta, ala hal balaktu. Apakah aku sudah menyampaikan kepada kalian semua? Bala, mereka menjawab iya. Allahumma syhad, ya Allah saksikan. Berarti Allah ditunjuk sama Nabi. Ya Allah saksikan. Dalam doa khutbah, Nabi selalu menunjuk ke atas. Memang Allah ditunjuk di atas. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah SAW menurut ahlu bid'ah itu adalah kesesatan, ya. Naudzubillah min dzalik. Mereka mengatakan Allah enggak punya jihad, enggak punya arah. Bagaimana kita? Ya kita enggak nafikan, enggak juga tetapan, memang enggak ada dalilnya mau ngomong apa. Sudah selesai. Jihad mau enggak jihad, yang jelas enggak ada dalilnya. Tidak ada di Quran, enggak ada di sunnah. Falau sa'ala sa'il, kalau ada seorang yang bertanya, hal nutsbitu lillahi ta'ala jiha, apakah kita menetapkan bagi Allah arah? Kulna lahu, maka kita katakan kepadanya, lafzul jiha lam yarid fil kitabi wa sunnah. Lafaz jiha enggak ada di Quran dan di sunnah. Itsbatan wala nafian, penetapannya maupun penafiannya enggak ada. Wa yughni anhu ma thabuta fihi ma, dan cukup darinya, kita enggak perlu kepada kata jihad itu, apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah cukup. Min anallahu ta'ala fis sama, bahwasanya Allah itu di atas. As-sama di sini artinya ulu, di atas. Bukan benda yang di atas kita itu langit, bukan. As-sama bukan langit di sini. Fis sama, amin tu man fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan yang di sama, bukan di dalam langit, tapi di dalam ketinggian. Sama artinya al-ulu, ketinggian. Jadi Allah bilang begitu, apakah itu arah? Ya Allah alam, gak ngerti apa arah atau bukan arah, yang jelas Allah fis sama, sudah selesai. Kita pegang dalil saja. Masalah nanti di akhirat, kamu kenapa gak menetapkan bagiku arah misalnya, atau sebaliknya, kenapa kamu menetapkan bagiku arah? Maka kita bisa jawab, ya Allah saya enggak mengatakan iya atau tidak, saya hanya mengatakan apa yang engkau katakan. Engkau mengatakan fis sama, ya saya katakan fis sama. Gimana kira-kira? Bisa disalahkan? Enggak bisa. Begitu Ahlussunnah. Nah mereka mengatakan Allah enggak boleh ditunjuk, Allah enggak punya arah. Dari mana taunya? Dari mana tahu begitu? Kalau Allah nanti salahkan, bagaimana argumennya? Enggak bisa kita membantah. Wa yuni, ya, dan cukup bagi kita mengatakan Allah fis sama.
Wa ma ma'nahu, dan adapun maknanya, fa iman yurada bi jihatus sufl, bisa jadi yang dimaksud dengannya adalah arah bawah, au jihah ulu, atau jihah arah atas, tuhitu billah, yang kemudian meliputi Allah, melingkupi Allah, au jihah ulu la tuhitu bihi, atau arah atas yang tidak meliputi Allah, tidak melingkupi Allah. Itu masih serba mungkin ya, makna jihad itu apa maksudnya. Semua itu bisa masuk. Fal awal batil, maka yang pertama batil, bahwasanya Allah itu berada di arah bawah. Batil, enggak ada, enggak boleh. Pertama dari segi lafaz, kita enggak menetapkan, enggak menafikan lafaz jihad. Apakah Allah memiliki sifat jihad? Ya udah, enggak tetapkan, enggak tolak juga. Tapi dari segi makna, nah itu dirinci, ini maknanya. Apa maknanya jihad? Kalau maksudnya jihad Allah itu di bawah, kita tolak. Ya, jadi maknanya dirinci. Tapi kalau maknanya yang kedua, bentar. Yang pertama batil. Kenapa? Limunafati li'uluwillah, karena dia bertentangan dengan ketinggian Allah Ta'ala yang telah tetap di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dalam akal, fitrah, dan juga ijma'. Ijma' tiga agama, bahkan Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ijma' para nabi semuanya. Ijma' ahlu sunnah wal jamaah. Sedangkan yang kedua batil aidon, salah juga, yaitu apa? Allah di atas tapi di arah atas tapi meliputi Allah. Atas itu meliputi Allah gitu. Allah di dalam atas. Nah, ini juga batil. Lian Allah Ta'ala a'zam, karena Allah itu maha agung, paling besar. Min ayuhita bihi syai', dari untuk diliputi sesuatu. Enggak mungkin, Allah itu lebih besar daripada sesuatu. Enggak ada sesuatu yang meliputi Allah. Min makhlukati, dari makhluknya. Adapun yang ketiga hak benar. Apa itu? Allah jihad itu maksudnya ulu. Allah berada di atas dan tidak diliputi oleh sesuatu pun. Maka itu benar. Karena Allah memang Ta'ala al-Ali, maha tinggi, fauqa khalqihi, di atas seluruh makhluk. Wa la yuhitu bihi syai'un min makhluqatihi, dan Allah tidak diliputi oleh sesuatu pun dari makhluknya. Coba mau bermain akal lagi, pusing. Karena kalau kita bandingkan dengan benda, sekarang benda ya, misalnya ini HP. HP sekarang berada di mana? Di tangan, berada di angkasa ini juga. Maka otomatis dia lebih kecil daripada angkasa ini, dari ruangan masjid ini. Ini ruang angkasanya, angkasa. Iya, ruang. Dia lebih kecil dari ruang, tentu. Itu logika kita terhadap makhluk. Dan Allah berada di atas, jangan berpikir kanan kirinya Allah ada ruang, enggak. Kalau kita sudah berpikir ke situ, kita sudah melogikakan Allah berdasarkan makhluk. Itulah kesalahan ahlu bid'ah. Ahlu bid'ah sudah membandingkan Allah dengan makhluk dulu, sebelum kemudian mereka menafikan sifat Allah. Akhirnya mereka tolak Allah enggak di atas. Kalau menetapkan atas, masalahnya nanti Allah diliputi oleh makhluk. Logika mereka, ya. Dan itulah kesalahan logika. Makanya kita serahkan ke dalil. Wong kata Allah di atas, ya sudah selesai. Diliputi enggak? Ya Allah enggak diliputi apapun. Di atas tapi Allah tidak diliputi oleh apapun. Jadi Allah berada di atas. Apakah Allah di tempat? Ini juga enggak ada dalil. Ada tempat atau enggak ada tempat. Yang jelas di atas, sudah selesai. Enggak usah repot-repot ya. Gitu aja kok repot. Wa dalilu hadhil qa'idah as-sama' wal aql. Dalil kaidah ini berdasarkan sama', yaitu dalil naqli, ayat Quran maupun hadis, dan juga akal. Banyak sekali dalilnya dibawakan di sini. Faminhu qaulu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Ta'ala,
وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون صلاة واتقوا لعلكم ترحمون ada harokatnya salah. Wahada kitabun, dan ini adalah kitab anzalnahu yang kami turunkan, mubarakun, penuh dengan berkah. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Wattaqu la'allakum turhamun, dan bertakwalah agar kalian disayangi. Jadi sebab kasih sayang Allah adalah takwa. Kalau kita mau disayang Allah, takwa. Mana syahid dari ayat ini yang menunjukkan kepada kaidah ini? Mana? Mana poinnya? Kata yang mana yang menunjukkan pada permasalahan kita? Hada kitabun. Yang lain? Bertakwalah. Masya Allah. Yang lain? Anzalnahu. Yang lain? Mubarakun. Banyak sekali. Ada lagi yang lain? Hah? Anzalna. Sudah selesai? Enggak ada yang lain lagi? Apa? Apa Aziz? Fattabi'u. Ya sudah cukup fattabi'uhu. Fattabi'uhu poinnya. Ikutilah dia. Maksudnya ikuti apa? Ya sudah, ambil Quran, ambil sunnah. Ikuti sesuai dengan Quran saja, enggak usah yang lain-lain. Itu maksudnya, kan kaidahnya gitu. Kaidahnya apa? Bahwasanya nama dan sifat Allah ditetapkan dengan Quran dan sunnah. Enggak usah yang lain, ikuti Quran saja. Kemudian dalil yang kedua. Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummiyil ladhi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, seorang nabi yang ummi, yang tidak tahu baca tulis, yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya, itu Al-Quran. Wattabi'uhu, maka ikutilah dia. La'allakum tahtadun, agar kalian mendapat hidayah. Dia ini apa nih? Dia ini kembali ke mana? Wattabi'uhu, ikutilah dia. Apa? Quran dan sunnah. Mana Quran, mana sunnah? Kembali itu kepada lafaz sebelumnya. Lafaz yang mana? Apa? Fa'aminu billahi wa rasuli. Jadi bila sama rasul. Yang lain? Kalau bila wa rasul itu otomatis hima. Dua. Hah? Kalimatihi, kalimat. Kalau kalimat itu ha, bukan hu. Hah? Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nabi, nabi. Ikuti nabi. Jadi berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan Nabi, ya, dan Rasulnya, dan dia adalah Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya, maka ikutilah dia. Siapa? Rasul itu tadi. Ya. Gitu. Jadi yang pertama tadi sudah bilang kita ikuti Quran. Yang kedua ikut siapa? As-Sunnah, ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas. Perintahnya jelas, kita mengikuti. Kalau mengikuti nggak usah bikin dari yang lain, nggak usah ngarang-ngarang. Kewajiban kita adalah taat, tunduk, patuh, ikut, manut. Kemudian dalil yang ketiga. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apapun yang dibawa kepada kalian, didatangkan kepada kalian oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakhuduhu, maka ambillah dia. Ini as-sunnah. Yang dibawa oleh Rasul Al-Qur'an dan sunnah sekaligus dua-duanya. Yang dibawa oleh Rasul kepada kita apa? Al-Qur'an dan as-sunnah. Maka apa? Fakhuduhu, ambil dia. Kenapa enggak hima?
wong Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an dan As-Sunnah kan dua, kok enggak hima? Fattakhidhuhuma gitu. Hah? Al-Qur'an dan As-Sunnah enggak sebutkan. Berarti apa? Rasul hu kembali ke mana? Ma, betul ya. Kembali ke ma. Ma itu Al-Qur'an dan As-Sunnah gitu. Ma itu mufrad hu. Maka ambillah dia ma. Ma itu apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah gitu. Wa manahakum anhu, dan apapun yang dia larang kepada kalian darinya, dari hu kembali ke ma lagi. Apapun yang dilarang, fantahu, maka berhentilah, jangan lakukan. Ini juga jelas ketundukan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa Rasul kita ikuti, apa yang dilarang oleh Rasul kita tinggalkan. Itu aja kok repot. Sederhana ya, untuk jadi ahlu sunnah itu sederhana banget. Oh, begitu aja kok, apa susahnya juga kira-kira? Kenapa mereka kok jadi merasa berat gitu kan? Apa masalahnya yang ikut Rasul kok berat banget? Kalau bukan hawa nafsu itu susah kita bayangkan. Makanya ahli bid'ah ini pengikut hawa nafsu. Na'udzubillah min dzalik. Sebagian mereka tertipu oleh akalnya. Artinya memang kalaupun enggak kita katakan mengikut hawa nafsu, kejahilan ya, mereka kurang paham gitu kan. Menurut akal mereka begitu, padahal yang betul bukan begitu gitu kan. Berarti belum maksimal memahaminya. Coba para sahabat yang mereka jelas dijamin oleh Allah kebenaran akidahnya, Allah ridho kepada mereka, itu saja mereka enggak ngotak-atik dalil, enggak mengakal-akali dalil, langsung yakin sami'na wa ta'na. Tapi mereka malah nuduh sahabat, ah sahabat enggak pinter. Masya Allah, sahabat cuma terima jadi aja, cari aman aja, cari selamat aja sahabat. Nah kalau sahabat selamat, kenapa kamu enggak mau selamat? Itulah keanehan berpikirnya, ada aneh manusia, curiga dengan pemahaman sahabat. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita harus yakin sahabat itu qaumun an ilmin waqafu. Mereka adalah kaum karena punya ilmu mereka berhenti. Karena dengan ilmu mereka punya ilmu cerdas, sehingga mereka enggak berani berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kemudian dalil yang lain, surat An-Nisa ayat 80. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat berrasul berarti dia telah taat kepada Allah. Waman tawalla fama arsalnaka alaihim hafidho. Dan siapa yang berpaling, maka tidaklah kami mengutusmu untuk menjaga mereka. Jadi sudah cukup ya, Rasulullah tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengawasi menjaga mereka, enggak. Sampaikan saja, yang beriman alhamdulillah, yang enggak beriman biarin aja urusan Allah ya. Jadi itulah ancaman sebenarnya. Ayat ini ancaman buat orang-orang yang tidak mau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibiarkan. Allah bilang biarkan saja, nanti kami yang menangani, kata Allah. Urusan kami. Wa ma 'alaika ilal balagh, tidak ada tugas bagimu kecuali menyampaikan. Sampaikan saja. Beriman maka berarti mentaati Allah, ya mentaati kamu berarti mentaati Allah. Kalau enggak mentaati kamu, berarti memang urusan Allah ya. Kamu tidak ditugasi untuk menjaga mereka. Kemudian dalil yang lain, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah dia kepada Allah dan Rasul, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah.
In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka kalau kalian enggak mengembalikan kepada Allah dan Rasul, artinya kalian enggak beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu syarat. Syaratnya iman kepada Allah dan hari akhir adalah mengembalikan perselisihan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan kepada akal. Ya. Karena kalau pakai akal, akal siapa? Akalnya Jahm bin Sofwan atau Wasil bin Atha atau Abu Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi atau siapa? Akal siapa nih yang paling hebat? Yang paling tinggi IQ-nya? Yang paling memenuhi standar? Enggak jelas, enggak ada patokan. Enggak ada standar yang jelas. Maka kembalikan saja kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian Allah berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum, dan berhukumlah diantara mereka dan hukumi diantara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Ini perintah Allah kepada Nabi. Hukumi mereka dengan apa yang Allah turunkan, Al-Quran dan As-Sunnah. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan ikuti hawa nafsu mereka. Perhatikan, kalau orang enggak ngikuti apa yang Allah turunkan, berarti ngikuti hawa nafsu. Sudah itu, suatu yang bertentangan. Wahyu lawannya nafsu. Siapa enggak ikut wahyu, berarti ngikuti nafsu. Enggak ada jalan yang lain. Ila ghairi dhalika minan nusus, dan lain-lain dari nas-nas adalah yang menunjukkan ala wujubil iman, atas wajibnya beriman, bima jaa fil qur'ani wa sunnah. Ya, wajibnya beriman terhadap apa yang datang dalam Qur'an dan sunnah. Sangat banyak dalilnya. Itu dalil dari ayat, belum lagi dalil dari hadis lagi. Kita diwajibkan untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu nasin, dan setiap nas yadullu ala wujubil iman, yang menunjukkan kepada wajibnya beriman, bima jaa fil Qur'an, terhadap apapun yang datang di dalam Al-Qur'an, fahuwa dalun ala wujubil imani bima jaa fis sunnah, maka dia otomatis menunjukkan kepada wajibnya beriman kepada semua yang datang di dalam As-Sunnah. Kenapa? Lianna mimma jaa fil Qur'an, karena apapun yang datang di dalam Al-Qur'an, bukan apapun, karena diantara apa yang datang di dalam Al-Qur'an, mimma, diantara apa yang datang dalam Al-Qur'an adalah al-amru bil ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perintah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kita benar-benar mengikuti Al-Qur'an, otomatis mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus mengikuti Nabi, bukan otomatis. Wajib mengikuti Nabi. Ini talazum, kelaziman. Ya, mengharuskan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam konsekuensinya. Warad ilaihi 'inda tanazu, dan mengembalikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perbedaan pendapat, perselisihan. Waradu ilaihi yakunu ilaihi nafsahu fi hayatihi, dan mengembalikan perselisihan kepada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara mengembalikan kepada beliau sendiri, pada diri Nabi langsung, fi hayatihi, ketika Nabi masih hidup. Dulu sahabat gitu, ada masalah, ayo kita datang ke Nabi, begitu. Seperti kasusnya Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Beda pendapat, ayo kita datang kepada Nabi, berhukum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ila sunnatihi ba'da wafatihi, dan dikembalikan kepada sunnah beliau setelah beliau wafat. Ya, sekarang enggak mungkin kita datang ke kuburan Nabi. Nabi gimana nih hukumnya? Ya enggak bakal dijawab. Tanya kepada siapa? Kepada sunnah beliau, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti hadis Nabi sudah
dibaca semua ternyata belum ketemu juga, bisa jadi kita belum paham. Ulangi baca, atau lebih cepat lagi tanya ulama, ulama yang lebih paham. Begitu. Jadi ulama itu pewaris Nabi, yang mewarisi ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'inal imanu bil Qur'an, maka di mana iman kepada Al-Qur'an? Liman istakbara an ittiba'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang sombong dari mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya saya cukup Quran, saya enggak mau pakai hadis karena hadis itu masih belum jelas. Ada yang dhaif, ada yang palsu. Ah, udahlah saya Quran aja. Ketahuilah ini orang sebenarnya belum berpegang teguh dengan Quran, karena Quran menyuruh kita pegang Rasulullah, pegang hadis. Ya, bukan orang yang taat Quran yang seperti itu. Al-ma'mur bihi fi Al-Qur'an. Jadi kita diperintahkan dalam Quran untuk taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inal imanu bil Quran, dan di mana bukti iman kepada Al-Qur'an bagi orang yang tidak mengembalikan persengketaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Allah sudah merintahkannya di dalam Al-Qur'an. Wa inal imanu bir rasul, dan di mana iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, alladzi amara bil Qur'an, yang telah diperintahkan dalam Al-Qur'an, bagi orang yang tidak menerima apa yang datang di dalam sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya ngaku beriman pada Rasul tapi hadis Nabi ditolak? Ini berarti belum sempurna imannya, ya. Ahlu bid'ah semuanya begitu. Semua ahlu bid'ah melanggar syahadat Rasul. Ya, kita sudah menyatakan semua orang Islam asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Maka ahlu sunnah mengambil dari pernyataan itu apa? Wajib memegang sunnah Rasul. Itu makna dari bersaksi Muhammad Rasul. Ikuti sunnahnya. Sementara ahli bid'ah menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya apa? Berarti syahadatnya batal, syahadat Rasulnya. Enggak ada gunanya ngaku-ngaku bersyahadat Nabi tapi sunnah Nabi dilecehkan. Akal lebih didahulukan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pelecehan terhadap syahadat. Syahadatnya sendiri dirusak. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 89, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Dan kami turunkan kepada kamu Alkitab, yaitu Al-Qur'an, tibyanan, sebagai timbangan, likulli syai', segala sesuatu. Jadi segala perkara bisa diukur dengan Quran, bisa ditimbang dengan Quran, baik buruknya, benar salahnya, itu diukur dengan Al-Quran. Wa minal ma'lum, dan termasuk perkara yang diketahui bersama, anna kathiran min umuri syari'ah, bahwa kebanyakan perkara-perkara syariat al-ilmiyah wal-amaliyah, baik yang ilmiah maupun amaliyah. Ilmiah berarti akidah, amaliyah itu fikih. Ja'a bayanuha bisunnah, maka datang penjelasannya di dalam as-sunnah, ya, bukan di dalam Quran doang. Fayakunu bayanuha, maka dengan demikian kejelasan Al-Quran atau kejelasan, ya, syariat dengan as-sunnah, bisunnah, min tibyanil Qur'an, itu termasuk bagian dari Qur'an sebagai tibyan, sebagai timbangan, sebagai penjelas. Ya, karena tidak mungkin Qur'an dipahami kalau enggak pakai sunnah. Itu dalil-dalil dari naqli atau sam'i. Berikutnya dalil dari akal. Dalil dari akal yang menunjukkan apa? Menunjukkan apa ini? Ini dalil untuk apa sih? Mendukung apa? Iya, mendukung. Hah? Untuk mendukung Al-Quran dan Sunnah. Fungsi akal. Apa masalah yang kita dalili? Kadang-kadang ngebleng udah kepanjangan. Apa masalahnya yang sedang didalili ini? Sifat Allah kenapa?
penetapan dalil nama dan sifat dengan Quran dan Sunnah. Kenapa kita cuma pakai Quran dan Sunnah? Nah, ini dalilnya. Dalil dari Quran sudah, dalil dari hadis enggak disebutkan. Dari Quran cukup. Kemudian sekarang dalil dari akal. Kenapa kok cuma Quran sama Sunnah gitu loh? Dalilnya apa itu gitu? Kan selalu orang nuntun dalil terus. Dan memang harus tahu dalilnya. Sekarang dalil secara akal. Fanaqulu inna tafsila al-qaul. Maka kita katakan sesungguhnya perincian pembicaraan, artinya berbicara secara rinci, secara detail, fima yajibu, pada apa yang wajib, au yamtani'u, atau yang terlarang, haram, au yajuzu, atau yang boleh, fi haqqillahi ta'ala, pada hak Allah ta'ala, apa yang wajib pada Allah, apa yang terlarang, apa yang boleh, min umuril ghaib, ini adalah perkara gaib. Allah itu wajib begini, Allah wajib begitu. Ini kan gaib, tahu dari mana wong kita enggak pernah lihat Allah. Allah itu seharusnya gini, Allah itu enggak boleh gini, Allah itu boleh aja begini. Ini semua kan perkara gaib, kita enggak tahu. Alaiti la yumkin idrakuha bil aql, dan perkara gaib itu enggak mungkin diketahui oleh akal. Fawajabar rujuk fihi, maka wajib kembali di dalamnya. Ila maja'a fil kitabi wa sunnah, kepada apa yang datang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini dalil akal. Akal tuh enggak bisa nyambung ya, enggak tahu apa Allah itu harus gini, harus gitu. Tahu dari mana? Ya. Misalnya kita katakan Allah itu harusnya enggak boleh marah. Tahu dari mana kok Allah enggak boleh marah? Emang pernah lihat Allah? Begitu orang ahlul bidah mengatakan gitu, Allah enggak boleh marah. Allah enggak mungkin marah. Allah juga enggak boleh mencintai. Allah enggak bakal mencintai. Begitu mereka tolak dalil karena mengandalkan akal. Jadi kesesatan itu sebenarnya perkara yang nyata, jelas, ya. Dan itu dilakukan oleh seluruh ahli bid'ah dalam masalah asma wa sifat. Maka dari situ wajib bagi kita untuk mengikuti manhaj ahlu sunnah wal jamaah yang jelas-jelas sesuai dengan akal. Ada pertanyaan? Assalamualaikum. Ini siapa? Abu Bakar di mana? Ke Sabilo. Iya. Kenapa? Kenapa? Witir. Oh, sholat hajat. Wallah alam, saya enggak tahu sholat hajat. Iya. Yeah. Saya belum tahu. Wallah alam, tanya ustadz yang lain. Ya, yeah, waalaikumsalam. Apa? Tahu kifiyah itu apa gitu? Hah? Berhenti kepada dalil. Iya, tahu kifiyah. Dakwah itu tahu kifiyah, ibadah tahu kifiyah, akidah itu tahu kifiyah. Artinya semua itu hanya kembali kepada dalil. Kalau ada dalilnya kita jalan, kalau enggak ada dalilnya berhenti. Tahu kifiyah itu kata waqaf, waqaf itu berhenti. Berhenti pada dalil. Enggak ada dalil berhenti, ada dalil jalan gitu. Pokoknya kembali ke dalil aja. Kalau enggak ada dalil jangan pakai akal gitu. Jangan ngarang. Itu namanya tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya enggak bisa ngarang. Ibadah mau ngarang? Ya enggak bisa ibadah kok ngarang. Syariat sudah sempurna. Akidah apalagi? Akidah itu perkara gaib. Gimana kita bisa ngarang perkara gaib? Mengkhayal surga aja enggak bisa, mengkhayal Allah. Enggak mungkin. Kemudian cara dakwah, strategi dakwah juga tauqifiyah ya. Enggak boleh kita ngarang-ngarang. Sekarang nih orang tuh enggak bakal semangat untuk mengikuti Islam kalau enggak pakai alat musik. Makanya saya dakwah pakai alat musik. Enggak boleh ngarang, ya enggak boleh. Tauqifiyah harus ada dalilnya. Mana dalilnya kalau
dakwah pakai alat musik, enggak ada. Itu contoh tauqifiyah. Ada yang lain? Sudah? Ya. Ya. Banyak ustadz-ustadz sekarang berselisih, enggak cuma sekarang, dari dulu. Dari dulu para fuqaha berselisih, kenapa enggak dikembalikan kepada Quran dan Sunnah? Ya. Ini pertanyaan diarahkan ke siapa? Masa orang itu enggak tahu? Orang itu tahu. Jadi kita jangankan ustadz sekarang, dari dulu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah, kenapa ini kok bikin madhab? Kenapa enggak satu aja gitu kan, biar jelas gitu kan. Jadi bikin bingung sekarang. Kenapa ada empat? Bahkan sebenarnya bukan cuma empat. Madhab itu ratusan. Cuma empat ini yang populer. Kenapa populer? Pengikutnya banyak sampai sekarang ada. Dulu ada madhab Laitsi, Sauri, Ibnu Saur. Macam-macam banyak. Ya, madhab itu banyak. Madhabnya Ishaq Ibn Rahawai, Auza'i, dan seterusnya. Itu madhab semua. Kenapa kok bikin sendiri-sendiri, kok beda-beda pendapat? Yang jelas, kita tidak diwajibkan untuk selalu satu pendapat dalam beragama. Itu pertama. Gak ada kewajiban untuk satu pendapat dalam agama. Ya. Kecuali perkara yang memang tidak boleh berbeda pendapat di dalamnya. Apa itu? Akidah. Kalau akidah enggak boleh beda-beda. Yang satu mengatakan Allah satu, yang lain enggak, Allah dua. Ini enggak bisa beda-beda begitu. Nah, ini harus pasti. Makanya sahabat itu sepakat kalau akidah enggak ada beda pendapat. Enggak berani ngarang masalah akidah. Makanya kalau sudah ada mulai yang pakai ngarang, pakai akal, nah itu mulai menyimpang itu. Nah, di situ kalau akidah enggak ada. Ada memang sebagian dari cabang akidah ada beda pendapat. Misalnya Nabi Muhammad dulu melihat Allah apa enggak waktu Isra Mi'raj, itu Ahlussunnah ada beda pendapat. Tapi itu cuma cabang akidah. Secara usul akidah Ahlussunnah sepakat Allah itu bisa dilihat nanti di surga. Di dunia masih beda pendapat. Di surga bisa. Ahli bid'ah mengingkari Allah enggak bisa dilihat. Lagi-lagi Jahmiyah, Mu'tazilah mengatakan Allah enggak bisa dilihat. Kenapa? Kalau Allah bisa dilihat berarti Allah punya jisim, punya badan. Nah, gitu lagi. Sama dengan makhluk. Repot. Akal itu. Kalau pakai akal jelas akan berselisih. Nah, sekarang perbedaan fikih madhab itu bukan masalah akidah. Mereka semua akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi mereka berbeda dalam fikih. Nah, sekarang kita pikir kok bisa terjadi beda pendapat? Kenapa kok enggak disatukan? Banyak faktor ya, di antara faktor karena mereka beda tempat. Hadis yang sampai ke Irak lain, hadis sampai ke Yaman, sampai ke Mesir, beda-beda. Makanya dulu Syafi'i ketika berada di Baghdad punya pendapat begini begini begini, jadi madhab Syafi'i di Baghdad. Habis itu 4 tahun sebelum beliau meninggal hijrah ke Mesir. Di Mesir ketemu hadis baru yang enggak ada di Baghdad. Bukan hadis yang baru muncul, memang enggak tersebar di Baghdad, mengalirnya ke sana gitu kan. Akhirnya Imam Syafi'i banyak meralat madhabnya, makanya ada qaulul qadim, qaulul jadid. Pendapat Syafi'i lama, pendapat Syafi'i baru. Nah, terus mana yang benar? Itu pun diteliti lagi oleh para ulama. Ternyata tidak semua yang baru ini lebih tepat. Yang lama pun bisa lebih tepat. Begitu ilmu berkembang. Ya. Nah, itu masalah fikih, memang kembali kepada istimbat, bagaimana kita beristimbat. Semuanya kembali ke Quran dan Sunnah, cuma istimbatnya beda-beda. Memahaminya beda-beda sesuai dengan ilmu usul, kemampuan berfikirnya, talazum juga, iltizam, dalalatul itizam, itu menyebabkan beda. Kalau dalal mutabaqah sama tadomun itu biasanya sepakat, tapi talazum, iltizam itu memang
berdasarkan kecerdasan, maka disitulah terjadi perbedaan. Tapi sekali lagi bukan akidah. Kemudian fikih juga, kalau sudah terjadi ijma salaf, sahabat sepakat hukum A ini haram, ini wajib, maka kalau sudah ijma, enggak ada lagi madhab, enggak ada lagi beda pendapat. Siapa yang berbeda dengan ijma, sesat itu. Tapi ijma'nya pun harus ijma' yang sudah yakin itu ijma'. Ada lagi orang mengatakan ini ijma', ternyata ketika diteliti bukan ijma'. Itu lagi, makanya semua perlu penelitian, perlu dibuktikan. Jadi kebenaran itu tidak hanya yang penting ini benar, tidak, tapi harus diteliti, dibuktikan. Nah, itulah kewajiban kita sebagai penuntut ilmu, belajar. Kalau kita belajar enggak pusing insyaallah. Yang bikin pusing itu kalau cuma nonton dari jauh. Ini ustaz kok ribut terus, ngapain bikin pusing.